Tim Operasi Sikat Andoa Polresta Kendari menggelar razia minuman keras tradisional di beberapa tempat di Kota Kendari. Dari operasi, petugas menemukan rumah tempat produksi miras tradisional jenis arak dan pongasi yang dijual secara ilegal. Ratusan liter miras tradisional itu kemudian disita petugas untuk dibawa ke Polresta Kendari sebagai barang bukti. Sementara para pedagang miras tradisional hanya diminta keterangan dan diberi pembinaan sosial. Jadi untuk hari ini kami sudah mengamankan di dua lokasi yang berbeda, namun di seputaran THR. Ya, kami amankan di lokasi pertama itu ada sekitar 80 liter, dan saat ini kami juga mengamankan sekitar ada 7 tempat, ya, di mana ada 6 jerigen dan ditambah 1 galon. Operasi Sikat Andoa 2022 digelar dalam rangka pencegahan kasus kejahatan dengan sasaran penyakit masyarakat seperti miras, narkoba, judi, dan premanisme. Yusnandar, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.